Bakar guys. Dada ya. Terus minta serundeng. Gue tuh wajib kalau makan nasi Padang, gue harus pakai serundeng. Kita jam 9 pagi. Jam 9 pagi makan nasi Padang. Ya kan. Gue tau lu ada di belakang gue. Kok dia tau sih? Lu udah bawa kan sepatunya? Kalau gue menang, gue ambil tuh sepatunya. Boleh. Kalau sepatu, kalau size-nya cocok sih, ambil aja. 1-10 ya. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Basketball for Life. Wey, hari ini gue udah kedatangan. Wah, ini selain Ustadz yang jago basket, yang satu ini jago makan, masakan Padang. Terus udah gitu canggih main basket nih. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng kongguan, bukan kaleng biskuit semat yang... Wah ini gak culun lawan gue men. Gue gak tahu hari ini menang apa enggak. Perkenalkan dulu, ini apa? Kalau Instagramnya apa Kel? Bumi.kelja.sastra. Bumi.kelja.sastra. Ini kok anak basket-basket Tangsel sih harusnya. Hatam lah ini, siapa dia ya? Wih gile, dulu badannya gak segini. Gue dulu kalau badannya kurus, gue khawatir hari ini. Tapi karena badannya gue rasa, kita agak sama hari ini. Kel, apa kabar Kel? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Anak mini sehat semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini gue akan cari 10. Tapi ini akan menarik kalau misalnya nanti salah satu ada yang kalah. Kita langsung ke rumah makan Padang nih? Iya, setuju. Setuju? Setuju. Anjir! Gokil, men. Kalau ada yang kalah, kita harus traktir di rumah makan Padang. Karena kita berdua sama-sama orang West Sumatera. West Sumatera. Kita pantengin deh. Tonton ya. Oh, ini seru banget. Siapa yang menang, gue gak peduli. Kita lihat kita makan Padangnya aja nanti. Oke, Kel. Jadi. Siap ya, kita cari 1-10. Kerja dulu. Deg-degan nih, doain gue nih. In. 1-0. Lihat kan dribble-nya takut. 1-0. In. 2-0. Cepet nih. Cepet nih mas. Ah!
masih panjang perjalanan ini. Kayak lagunya Ebit Gadit. Rendah banget. Harusnya gue di training sama dia nih. Ah! Gue kalah hari ini dan harus traktir. Wah, ini Minangkabau. Ini benar putra Minang. Kita makan di Putra Minang. Skornya 5-10. Yang penting makan Padang dulu kita. Ya. Dah. Ya. Kita udah sampai. Ini masih jam berapa sih? Pak, ada jam enggak? Ah, ini ya. Kita jam 9 pagi. Makan nasi Padang, ya kan? Cuman satu-satunya karena ini kalah, jadi kita harus makan nasi Padang di Putra Minang. Kita harus sektor 5. Kalau kita nggak makan, kita harus masuk. Boleh. Kalau pesan apa, Kel? Lihatin menu-menunya. Om, ini boleh masuk ke dalam lihatin menunya? Boleh? Izin ya. Oh. Iko yobana namo koma onde mande. Ingat Kel, hati-hati ya samurat. Cocok nih. Iya, ayam bakar ya. Ayam bakar. Itu Kel, lo pakai apa Kel? Wah, ayam bakar.
Ya, pakai. Mantap. Semuanya pakai udah. Semuanya pakai udah. Kasih sama itunya aja ember-ember. Jangan yang berat-berat, Kel. Berat badan soalnya. Karena berat badan lu berapa, Kel? 53. Serius? Masih kenceng kan main basket. Masih oke okay, loh. Gua 85 loh. Wow. Jam 9 pagi kita makan Putra Minang, coy. Luar biasa. Dahsyat.